biasanya yang baru ini chemistry-nya lagi anget-angetnya. Anda kan sudah terlalu lama. 27 tahun bersama. 27 tahun berteman. Teman dari kecil kan? Iya, mereka dari kecil berdua. Kok bisa gitu sih? Iya. Keren ya, kurisnya gak bisa. Oh, bisa. Bisa. Mereka sudah berteman. Jangan begitu gerakannya dong, aduh. Tolong ini live ya. Iya, iya. Kamu jangan bikin malu keluarga dong, cukup aku aja yang konyol. Oke, kita akan mulai permainannya yaitu jawab aku dengan satu kata. Jadi masing-masing saya akan berikan sebuah kata dan lawannya harus menebak apakah kata temannya tersebut. Ya, temannya harus menebak apakah kata tersebut. Contoh misalnya? Misalnya, kata yang tersembunyi adalah kayu. Kayu nih. Edo. Tahu nih. Edo. Oh, kayu. Ah, gitu. Edo itu lakinya dia tukang kayu. Iya, suka dia kayu. Jadi chemistry. Kayu. Waktu itu pernah pas jalan di motor. Jarinya. Iya, tapi alhamdulillah udah baik-baik. Kita bisa mulai aja enggak, Pak? Kan bisa pohon. Gue mau kasih info sedikit. Iya. Anak kelinci gue mati satu. Iya. Keinjek ibunya. Iya. Ibu-ibu pengajian ini. Bukan. Ibunya sendiri. Oh, ibunya kelinci. Bukan ibu gue. Hei, kita bisa lanjutkan gak yang ini ya? Oke ya. Sudah mulai paham seperti apa permainannya? Paham. Oke ya. Ini kata yang pertama yang akan mengetahui adalah Desta sama Kiko ya. Ini adalah kata yang sama. Saya gak fokus mikir anak kelinci saya. Ah! Ibu jangan gitu dong. Kok chemistry Desta sama Kiko? Ya, enggak kan. Kamu ada apa dengan Desta? Yang tahu kata pertama. Kayak ngerti gak sih? Oh iya, sorry. Maaf. Yuk. Oke. Ya, Desta dulu ya. Satu kata Desta kasih tahu ke Vincent, gak boleh merek, gak boleh brand, ya. Gak boleh lah Bu. Iya, ya udah. Masa merek, yuk. Dilarang juga gua itu. Gak bisa benerin. Gak dilarang. Ya kan gak boleh kita sebut merek. Ya, gak boleh brand, gak boleh terjemahan dengan bahasa asing, ayo. Skateboard. Roda. Ah. Ada satu clue skateboard. Coba kasih clue berikutnya, satu kata. Udah sekarang. Iya, sekarang. Lihat mataku, eye contact. Minyak. Ya. Minyak. Tony Hawk. Wah. Ah, skateboard, minyak. Nah. Loncat. Oli. Iya. Oli. Benar maksudnya Kiko, benar maksudnya Desa juga benar. Itu yang kita sebut chemistry. Nah, skateboard kalau loncat tuh namanya oli. Oli. Iya. Kalau lompatnya di pinggir, oli samping. Masa sih? Masa? Kakak G, ini katanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Vincent, ini katanya. G, Kiko. Oke. Okay. G dulu, silakan satu kata ke Kiko. Sinonim gak boleh ya? Gak boleh, gak boleh translate, gak boleh sinonim. Oke. Antonim berarti boleh? Gak boleh, sama. Majas yang boleh personifikasi. Aduh. Metafora. Pantun boleh gak? Ayo. Cina. Sipit. Enggak. Iya. Ya gak apa-apa juga. Kira-kira, iya apa-apa. Kira-kira ada gak gitu di gua tulisannya kayak gitu. Gampang nih. Cina. Naga. Oh. Imlek. Ah, tahu. Udah bagus ada naga. Ayo, satu kata dulu baru dijawab. Ada Cina, ada naga. Jackie Chan. Dua kata tuh, Jackie. Gak apa-apa, udah, nama. Nama aktor. Ah, gue nama. Ayo. Cepet. Katanya gue tahu. ITS. Hah? Kungfu. Aduh. Ada Cina, ada naga. Ada Cina, naga. Perayaan. Oh, perayaan. Lu tahu-tahu melulu. Lampion. Perayaan. Gimik. Nih ambil barongsai. Biasa di ITS tuh kreatif yang lempar tuh. Tuh pake mainin barongsai. Kita terpaksa maininnya. Internal, ada internalnya ya? Iya. Boleh pakai internal ya? Boleh. Sama Cina sama naga tuh udah jelas banget ya kan? Selama ini kami gak pakai internal soalnya. Pakai chemistry kalian lah ya? Cina, naga, imlek. Gimana lu? Naganya Cina, kalau Imlek tuh apa? Naganya Cina, naga Cina apa sama apa bule mau Indonesia? Sama naga begitu. Hey. Ada naga Cina, naga bule enggak ada. Bukannya sih, jawab benar. Itu apa yang dipermasalahkan? Lu enggak usah marah-marah. Kalau naga bule dragon, kalau naga Cina itu barongsai. Kalau naga Indonesia naga bonar.
beda-beda. Ya. Kalau naga Jepang tau gak? Naga Saki. Iya. Gak mau. Iya lagi. Oh, naga okay, makanan, yuk. Makanan. Tarik. Tarik. Siap ya. Internal. Internal. Oke. Okay. Ayo, nih ya. Vinda sudah dua ya. Iya. Ya, langsungin sama jepit. Rambut. Ah, ada jepit. My God. Ada jepit. Unicorn. Unicorn, jangan nunjuk sesuatu. Sepatu. Ah. Ya. Jepit. Sepatu. Lawan. Ikan gak buat. Sendal. Sebuah kata. Oh iya, itu sendal ya. Apa sendal? Itu sepatu. Ah, jauh sendal. Banget nih. Apa mau tukeran ya gue sama Kikula sama Vincent? Boleh kalau gitu. Lu jangan. Rugi gue dong, gue punya aku. Eh, ini skornya 3-0. Ayo, Ge. 3-0 lagi. Kaku. Okay. Koka. Vincent. Kaku. Kakak Ge, silakan satu kata buat Kiku. Rak. Sepatu. Rak. Itu rak ya. Tulis. Buku. Berarti internal. Wah, internal kita gak ada rak sepatu. Wah, dong. Ada. Proton Studio, di rumah maaf ini TV-nya hancur, kita potong dulu. Kita ambil setelah sama-sama berikut ini ya. Aduh. Oh, gak ada apa sih? Biar tegang. Biar penonton, iya ada apa tuh? Ada apa tuh? Gitu. Tapi kayaknya gagal. Lo drama mulu ke TV lain. Wah, TV lain. TV apa tuh? Oke, ini karena Vinda sama G dan Kiko itu terlalu jauh skornya 4-0. Untuk yang ini saya lipat gandakan. Oh iya, iya. Nilainya 5. Tadi langsung main ke soal terakhir aja, Bu. Iya juga sih. Kumpulin capek-capek tinggal sabet satu doang. Iya sih. Ya Pak, saya gak tahu ya ini dapatnya ini. Aduh, Bu yang lain aja, Bu. Iya ya, skip ya. Nomor 6 ya. Leri nomor 6 ya. Itu aneh. Bukan Leri, bukan berpacu. Nomor 6 ya, template ya. Yuk. Nomor 6 ya. Ya udah, yuk. Oke. Yuk. Karena aneh sekali kata yang tadi. Gampang. Oke, silakan Desta. Nah, kulit. Jaket. Buka. Ya. Oke. Ada kulit. Ya. Kerupuk. Ya. Mata. Bro, kita capek-capek ngumpulin. Ambil doang. Sekali sama dia. Kalian kurang chemistry kayaknya. Memang. Lo kan tadi tinggal bilang kriuk. Iya, kriuk kerupuk. Naga yang di pasar apa? Enggak. Naga sari. Naga sari. Apa urusannya lagi sama naga? Tapi karena skornya tadi saya lipat gandakan, dengan demikian tim G dan Kiku pemenangnya. Udah gak apa-apa lah, Bu, menang-menang aja lah. Tapi ada hukumannya nih, katanya ada. Kalau dia satu poin doang menang, emang dia ini. Gak usah hukuman lah, Bu. Iya lah, gak usah hukum-hukum lah. Baru waktunya habis. Oh, iya, karena belakang ini masih panjang loh. Saya udah gak sabar buat nanti ngebacain Tokopedia, Bu, kalau saya sih. Iya, emang udah saatnya lu, Bro, gantian, Bro. Iya. Masa lu melulu? Masa gue... Gak tau, gue lagi error nih. Gara-gara anak kelinci gue mati, gue jadi gak fokus. Gue gak fokus. Kapan lu gak error, Desta? Tapi turut berduka juga atas kematian anak kelinci Desta ya. Ya, mudah-mudahan amal ibadahnya di... Keinjek sama ibunya sendiri lu. Astagfirullahaladzim. Tadi pagi subuh teriak-teriak dia. Pak, saya mau nyerahin. Harus gitu ya. Teriak minta tolongnya boleh. Selamat. Ya, Kenny. Biasa di gue. Mereka. Tapi ini juga piala baru dibuat kok. Iya. Kita gak pernah ada, ini gak pernah. Ini tolong dibalikin lagi ya, karena buat nanti next permainan selanjutnya. Oh, enggak dibuat. Cuma satu. Cuma buat dipamerin aja di foto aja. Buat simbol aja. Simbol aja. Jangan di prototype aja ya. Ntar kita disuruh ganti. Yaudah, habis ini akan ada info yang menarik buat kalian semua. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.
Oh iya lu. Sorry gara-gara anak kelinci saya mati. Saya jadi gak fokus. Anak kelinci saya mati, kasihan deh. Baru lahir 3 hari. Keinjak-injak ibunya sendiri. Ibu kucing tapi. Buat Tonight Lover semua, kita mau kasih info yang pasti akan sangat bermanfaat buat kalian semua. Ada yang baru di Tokopedia, yaitu Tokopedia Salam. Aku mau beli kimchi lagi, tapi beli di mana? Enggak, sorry. Tokopedia Salam, apa itu Vincent? Tokopedia Salam, sebuah platform di Tokopedia yang menyediakan berbagai produk dan jasa yang baik, yang pasti lengkap, mudah dan amanah. Mulai dari fashion muslim, perlengkapan ibadah, zakat, umroh, investasi tanpa riba dan berdonasi. Dan semua bisa dilakukan serba online. Lewat Tokopedia Salam, kamu juga bisa menjadi hashtag pejuang kebaikan. Lewat berdonasi untuk mereka yang membutuhkan. Wah, itu bagus banget ya. Kita tetap berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Iya dong pastinya. Sebelum kalian membuat resolusi tahun 2020, yuk kita refleksikan apa saja yang sudah kita lakukan di 2019 ini. Sudahkah kita berbuat kebaikan yang cukup? Jika belum, mari segera menjadi hashtag pejuang kebaikan dengan berdonasi di Tokopedia Salam sebelum ganti tahun. Temukan berbagai opsi atau kasus donasi dari berbagai lembaga penyalur donasi yang terpercaya. Eh, Vincent, gue mau kasih tahu ke istri gue juga. Tapi caranya gimana? Nah, caranya. Buka handphone kalian. Nih ya. Lihat. Cari aplikasi Tokopedia. Aplikasi lain dihapus ya. Dibuka aplikasi Tokopedia, srot, nah ke sini. Lalu search Tokopedia Salam di search bar Tokopedia. Search ya, Tokopedia Salam, nih. Nanti ke sini. Kemudian klik banner donasi di halaman Tokopedia Salam. Diklik Tokopedia Salamnya. Nah, pilih kasus yang diinginkan untuk berdonasi. Pilih yang mana ya. Nih, ada yang ini. Ini bisa di scroll ke bawah. Cuman sekarang saya jari saya lagi sakit jadi nggak bisa scroll ke bawah. Ya. Nah, pilih kasus yang diinginkan ya. Untuk berdonasi. Masukkan jumlah nominal yang ingin kamu donasikan deh. Misalkan ini. Ya. Oh gitu caranya. Belum dong nih ya. Habis itu tinggal klik donasi. Udah gitu doang caranya Desta. Nah sekarang baru. Sorry. Gue timingnya kurang pas terus. Iya. Oh gitu caranya Vincent. Oke. Gue coba ya nanti ya. Ya. Asal lo tahu Vincent, di handphone gue, semua keluarga gue, di handphone semua keluarga gue nih, ya. Dengerin gue gak? Lo dengerin gue gak? Gue kasih tahu sama lo ya. Di handphone semua keluarga gue tuh ya, isinya cuma ada aplikasi Tokopedia doang. Yang lainnya gue hapusin, gue suruh hapus-hapusin. Kalau ada gue marahin, gue hapus, buang ke tong sampah. Karena cuma Tokopedia yang ada di hati gue dan keluarga gue. Menjadi penjilat memang tidak selalu. Nah, tapi gue setuju, keren banget keluarganya Desta ini ya. Dan buat Tonight Lover semua, yuk berbuat kebaikan untuk sesama. Kita tutup tahun dengan menjadi hashtag pejuang kebaikan lewat berdonasi di Tokopedia Salam. Wow, oke banget tuh ya. Tunggu apa lagi sih? Temukan beragam pilihan donasi yang baik di Tokopedia Salam dan jadilah hashtag pejuang kebaikan. Gue kelewatan. Kelewatan. Kamu stopin dong. Oh iya. Kamu minta di stopin. Aduh. Stop, jangan kelewatan dong. Udah sini. Stop. Ibu pergi di tengah sini. Ini kami misteri. Di sini. Oh, di situ. Hah? Biar dekat. Kok serem sih? Ini sakit mah ya, Peri mual kembung. Aduh. Ada apa Bu Peri? Pada kangen kagak sama gua? Peri nyablak amat. Enggak kangen ya? Ya udah enggak apa-apa dah.
Ada apa Bu Pri? Jadi gue tuh pengen ngasih tahu sama kalian semua kalau misalkan Tokopedia itu juga punya kebaikan yang lainnya. Apa itu Bu Pri? Jadi kalau misalkan kalian beli pulsa 25.000, kalian cuma bayar 10.000. Wow. Tapi harus masukin kode promo yaitu pulsa show show show. Wow. Satu aja soalnya. Satu aja. Kalau yang banyak itu dorce ya. Iya. Kan bercanda. Ya kode promonya pulsa show. Makanya langsung aja sekarang cek Tokopedia kalian, oke? Lah, gitu doang. Dan dana dari jam 5 tadi. Dana dari jam 5. Iya, iya, iya. Tadi kita udah main bareng G dan Kiku, sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk. Ini dia G dan Kiku. Kiku. Salim ya. Oke. Okay. Kan istri sendiri ngapain disalamin udah ketemu dia tadi? Kan nanya kabarnya. Oh, naga ya. Sakit di Jepang, naga di Indonesia naga bonar. Nggak, naga yang... Satu lagi. Apa? Naga yang di panggung apa? Naga apa? Naga lila. Ada ya? Gila. Dan juga Kiku lila kemarin habis merayakan anniversary. Kan lila ya. Anniversary-nya ini berdekatan sekali dengan ulang tahun Kiku. Ini ada perayaan yang dikasih surprise atau apa gitu. Kenapa lu ngedumel gitu? Makasih udah diingetin. Emang lu? Gak ada. Tapi G emang bukan orang yang romantis yang maksudnya selalu ngasih surprise di hari anniversary, masa gak ngasih apa-apa G? Kebetulan jadi waktu dia ulang tahun dan anniversary itu pengen beliin sesuatu. Tapi dia udah beli. Dia udah beli tas kan. Jadi bingung mau beliin apa. Ya beliin lagi tas biar banyak. Sumpah gak gitu. Dia bilang, aku tuh kado terindah buat kamu. Enggak, jadi gue udah... Nanti dulu. Sabar. Jangan meng-counter, ini dulu gimana jadi. Jadi cerita sebenarnya gimana? Kadonya gimana kata dia? Jadi gue pernah bilang sama dia. Enggak. Gue kunci. Gimana Kiku? Yang, aku mau ngasih surprise. Ngasih surprise-nya adalah dengan tidak mengasih surprise. Pasti kamu kaget kan, aku gak ngasih apa-apa. Karena kado terindah itu adalah aku. Geli banget ya. Surprise! Gini, kamu gak Kiku, nyangka kan? Kayak ada yang salah kan dari Kiku, kalimat itu? Ini mumpung baru setahun gak mau pikir-pikir dulu. Emang bisa di-refund? Siapa tahu. Tapi apa sih yang berbeda ya, setelah setahun menikah ini apa sih yang dirasakan berbeda banget? Dari G? Apa ya? Barang-barang hilang. Enggak. Jadi, bini lu maling apa gimana? Jadi dulu tuh waktu gue hidup sendiri tuh gue tahu barang gue taruh di sini. Nanti kalau misalkan gue ambil di sini juga tempat ya. Nah, pas sama Kiku suka ngilangin barang. Enggak. Gitu. Dirapihin kali. Enggak, dihilangin. Soalnya cuma dia yang tahu tempatnya di mana. Kayaknya itu, ya kan? Kamu suka ngilangin barang. Serius, Kiku? Enggak gitu ceritanya. Kamu pengen aku insecure kan? Kesannya gak bisa hidup tanpa kamu kan? Enggak. G itu... Penonton kenapa ya? Gimana ceritanya Kiku? G itu tuh kalau nyari barang, aku konsultasi pernikahan ya. G itu kalau nyari barang, selalu pakai mulut pertama. Nyari barangnya sendiri pakai... Mulut. Hah? Jadi tidak pakai mata. Dia bakal kayak, ya mana barang aku ya? Mana aku gak pakai mulut, aku pakai otak. Jadi terakhir kali aku ingat di sini. Gitu. Tapi dia gak ngelihat kalau barangnya di situ masih. Barangnya yang mana nih? Barang apa sih sebetulnya? Enggak, oke. Okay. Ini kita samakan persepsi dulu ya. Iya. Maksudnya barang kayak... Barang kayak... Iya kayak handphone, barangnya kayak handphone. Mas lagi syuting, Mas. Gak kelihatan. Masuk-masuk gitu nih. Gak kelihatan. Masuk gendek-gendek. Nanti dulu. Iya gak kelihatan. Kita pikir... Santai aja. Kan gue keganggu pandangan gue tuh. Apaan tuh? Jalan-jalan. Tadi sampai di mana ya? Ya, barang apa? Ini gara-gara di pub barus nih. Kok di spoiler sih? Enggak apa-apa udah. Oh, enggak apa-apa. Udah surprise ya? Enggak lah, udah tahu kok di pub. Misalnya kayak handphone gitu loh. Barang-barang yang bisa dilepas, dicopot gitu. Itu sudah tidak penting lagi. Tapi gini ya, kita mau kasih tahu bahwa setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol tadi tuh ya. Ada tamu selanjutnya. Tapi lu tetap di sini ya. Jangan digeser-geser bisa gak? Enggak, harusnya tadi di close up pas di... Oh iya, coba ya. Udah gak ada. Ini gimmick-gimmick ya. Diajarin gimmick buat TV-TV yang lain ya. Close up. Ini TV lain gak ada yang begini nih ya. Oke. Setelah ini, kita akan ngobrol bareng close up ke gue.
WhatsApp ke gue. Setelah ini kita akan ngobrol bareng seputar DWP 2019 yang akan digelar tetap di mana? Ini dia. Langsung white lagi dong. Nah, ya, tetap di setelah ini akan ada selanjutnya. Ya. Ya, pokoknya nantikan saja hanya di Tonight Show. Coming up next.